Puluhan warga desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung, kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa setempat. Mereka menuntut modin desa setempat yang diduga berbuat selingkuh dengan dua wanita untuk segera mundur dari jabatannya. Juru bicara warga Agus Prayitno mengatakan, aksi kali ini dilakukan dengan memasang banner berisi tuntutan warga di lingkungan kantor desa. Aksi lanjutan ini dilakukan untuk mengawal tuntutan aksi sebelumnya agar perangkat desa yang bersangkutan segera turun dari jabatannya. Ya, ini ranahnya sudah inspektorat, Mas. Jadi nunggu hasil inspektorat aja. Ya, warga hanya memantau, kontrol, mengawal. Pak, tadi di dalam kayaknya dari pihak moding ketika ditelepon menghendaki untuk mengundurkan diri, Pak. Tidak mau. Mereka tidak mau tetap mempertahankan jabatannya. Itu haknya mereka. Nanti akan melakukan aksi lagi kapan? Ya, nunggu kabar ini, kabar dari inspektorat seperti apa, kayaknya Senin 10 hari. 10 hari sehari ini. Dilihat aja nanti. Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkab Tulungagung Tranggono mengungkapkan, terkait kasus tersebut saat ini pihaknya telah mengumpulkan data permulaan dan belum meminta keterangan sejumlah pihak. Dipahami bahwa kita harus melalui prosedur, pendapatnya harus dilalui. Kita tidak bisa memberikan rekomendasi tanpa melalui prosedur yang dilalui. Itu saja. Nanti kami bukan hanya sehari ini ke sini, tapi akan mungkin beberapa hari akan ke sini. Pak, hari ini dalam rangka apa, Pak? Inspektor ada di sini? Pengumpulan data. Belum. Tranggono menambahkan dalam penanganan kasus ini pihaknya harus melakukan sesuai aturan. Pasalnya untuk bisa memberikan rekomendasi harus melewati tahapan sesuai aturan. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.